Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR Nitenan Proyek Pangwangunan Torowongan Nanjung anu pernahna di Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung. Eta torowongan teh diwangun pikeunungkulan pasoalan caah dina cekungan Bandung Kawas Bale Endah, Dayukolot jeung Bojong Soang. Sanajan tacan sagembleng narengse jeung lengan eta proyek teh saeutikna mampu ngungkulan caah. Cai anu ilaharna ngeumpa imahan warga tepi ka mangpoe-poe, kiwari satu tas diwanguna Curug Nanjung, caah ukur ngeum sababaraha jam. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono diaping ku Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, nitenan proyek pangwangunan torowongan Nanjung anu pernahna di Kecamatan Marga Asih Kabupaten Bandung. Eta panitenan teh dilakonan pikeun nalingakeun progres pangwangunan sangkan dipaju kalawan lancar. Sestuna eta proyek pangwangunan torowongan teh diwangun pikeun ngungkulan pasualan caah balukar limpas nawalungan Citarum anu pernahna di cekungan Bandung, Kawas Bale Endah, Dayukolot jeung Bojong Soang Kabupaten Bandung. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono netelakeun sanajan tacan rengse sagemblengna eta proyek torowongan Nanjung teh mimiti tembong hasilna dilelewak anu remen kacaahan. Dina bulan Desember tahun nuanyar kaliwat caah nu ilaharna ngeumpay mahan teh karandapan tepi ka mangpoe-poe. Tapi satu tas eta torowongan difungsikeun caah ukur ngeumpay mahan jero sawatara jam. Dan saya kira sudah hampir selesai ya. Ini salah satunya kita ada di terowongan Curug Jompong ya. Ini dulu kenapa dibikin? Karena ada situs Curug Jompong. Anda lihat itu kan, kalau sungainya ini di sini kan ini di bawah ini. Di bawah dari itu ya. Sehingga kalau sungai Citarum melewati sini dia terhenti pelan sehingga itu backwaternya sampai ke Dayukolot itu. Ya, jadi yang menyebabkan banjir sehingga pelan dia. Karena di sini dia ketahan, jadi kayak naik gini kan baru masuk ke Cirata. Ya, waktu itu saya hujan, saya ada di tebing sana, saya lihat betul ini kelakuan sungainya ini. Ya. Untuk itu kita bikin terowongan. Di Sagede Neta, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nembrakeun lian tipikeun ngungkulan caah dina cekungan Bandung, pihak naoge bakal ngalakonan tarekah kengungkulan pasualan caah di Karawang Katut Bekasi. Rarancangna kalawan waragad 4 triliun eta proyek di wewengkon anu 2 teh bakal dilakonan. Di waktu kejadian di Jabodetabek di cekungan Bandung kan tidak ada berita yang luar biasa karena selama ini air yang selalu ngumpul di titik-titik itu berhasil dialirkan dengan cepat oleh dioperasikannya 2 terowongan Curug Jompong. Insya Allah kalau tidak ada halangan akhir bulan Presiden kami undang untuk meresmikan bahwa kinerja dari Kementerian PUPR bersama Pemprov Jabar punya dampak yang positif. Eta proyek terowongan Nanjung anu pernahna di Marga Asih di Erong bakal pungkas saganjangna. Ngaliwatan eta terowongan anu 2 teh ngamalirna cai ka Walungan Citarum bakal leuwih gancang. Rarancangna dina tungtung bulan Januari 2020, terowongan Nanjung bakal diresmikeun ku Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rezitia Prasaja, Bandung TV.